Hei, ner aga kareba tumai. Malam-malam ketemu hantu. Hei, seremnya kawe. Cerita dibuka dengan sepasang milenial lagi sedang dalam perjalanan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Siapa tahu kalian kira pasangan ini akan terbang bulan madu? Tidak, ner. Ini bukan urusan cinta-cintaan, melainkan panggilan dari dunia hitam. Dua orang ini bukan orang sembarangan, melainkan sepasang dukun yang sangat terkenal dari Korea Selatan. Orang ini jelas masih kalah jauh. Nah, yang cewek Wari namanya, yang laki Gil namanya. Mereka ini sedang memenuhi panggilan keluarga kaya raya di Los Angeles, Amerika. Rumornya keluarga kaya itu sering mengalami rangkaian peristiwa mistis yang tak biasa. Hal itu jika dibiarkan maka akan mengancam keselamatan putra kecil mereka. Setibanya di Los Angeles, Wari dan Gil langsung mendatangi putra keluarga kaya raya itu di salah satu rumah sakit untuk dicek apa memang ini ada kaitannya dengan dunia hitam atau cuman masalah medis aja. Setelah mantra-mantra itu dilafaskan, akhirnya Wari mulai mendapatkan petunjuk bahwa peristiwa supranatural maupun ancaman-ancaman mengerikan itu datang dari roh jahat kakek buyut atau leluhur mereka. Ngerinya ner, sebab ini akan berubah menjadi teror yang akan menghantui tiap generasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Wari langsung memerintahkan baby sister si putra kecil agar mengantar mereka ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, tanpa buang-buang waktu, Wari langsung memberitahu sang ayah Park Ji-young perihal apa yang menimpa putranya, sangat erat hubungannya dengan leluhur. Tanpa keraguan sama sekali, Wari katakan jika ancaman-ancaman pada keluarga Anda ini 100% dari roh leluhur. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan lagi seperti pada kematian kakak Pak Yong yang sangat janggal baru-baru ini, ner. Wari menyarankan agar Pak Yong ini harus segera melakukan tindakan serius sekaligus memanggil para ahli untuk menangani masalah ini. Tanpa segan, Wari akan sepenuhnya terlibat sampai masalah ini tuntas jika bayarannya setimpal. Your grandfather's grave. It's 100 years. Yeah, we'll agree on this. I've made up my mind. Karena sudah tak ada pilihan lain lagi, ner, dalam waktu dekat ini Pak Yong memastikan akan terbang ke Korea menyusul Wari untuk menggali kubur leluhurnya di sana. Lalu sekarang ini Wari dan Gil yang dari awal sudah tiba di Korea kini sudah mendatangi ahli Feng Shui Tuan Kim serta seorang penggali kubur andal yang bernama Jin. Wari akan meminta bantuan dua orang ini yang sudah dikenal sebagai ahli Feng Shui andal dari seluruh penjuru. Feng Shui sendiri merupakan ilmu yang diwariskan leluhur Tionghoa untuk mengatur keseimbangan kehidupan manusia dengan lingkungan sekitar. Pak Ji-young 씨라고 우리 귀신병을 알더라고. 나는 한국 사람이 미토코도 없는 시작이 좋네. 엄청. Meski agak terdengar menantang, namun Tuan Kim dan Jin akhirnya mengambil job ini, apalagi dananya itu sangat gede, ya kan? Hari ini juga Pak Yong ternyata sudah tiba di Korea, kini telah mengantar Tuan Kim, Jin, Wari, dan Gil menuju ke pemakaman kakek buyutnya. Beginilah kondisi perjalanan menuju ke pemakaman leluhur Pak Yong. Tuan Kim sendiri sebagai ahli Feng Shui terkemuka sampai heran sebab baru kali ini ia menemukan lokasi pemakaman yang unik sekaligus janggal, berada di atas pegunungan. Bahkan perjalanannya begitu disambut beberapa ekor rubah, di mana itu sebenarnya adalah pertanda buruk bagi orang yang paham. Akhirnya mereka sampai di puncak gunung dan melihat batu nisan serta bentuk kuburan yang sangat sederhana dari leluhur Pak Yong. Lalu Tuan Kim sebelum memulai penggalian, biasanya ia mencicipi tanah di sekitaran pemakaman, namun kali ini rasanya benar-benar berbeda, agak pahit sepahit hidupku. Selain terlihat sederhana, ternyata ner, kuburan ini juga tanpa nama. Baru kali ini Tuan Kim menemukan kuburan aneh begini. Lalu setelah sedikit mengamati, Tuan Kim datang bertanya ke Pak Yong, siapa yang mencari tanah makam di sini. Pak Yong memberitahu dari seorang biksu terkenal kala itu, kalau tidak salah ia bernama Jisun.
좀 어때요? Setelah mengamati dan mendapat sedikit informasi perihal sejarah makam ini dari Pak Yong yang kurang lebih sudah berusia 100 tahun, akhirnya keputusan Tuan Kim keluar. Tuan Kim memilih mundur ner, ia tak punya cukup mental untuk menggali kuburan leluhur Pak Yong itu. Selama 40 tahun Tuan Kim hidup dengan menggali tanah, tapi kenapa ia baru tahu dengan tempat ini? Tapi karena Pak Yong terus memohon agar makam kakek butnya itu digali demi keselamatan putranya dan demi keluarga, pada akhirnya Tuan Kim merasa simpati, apalagi nar sebelumnya Pak Yong itu telah memiliki anak tapi keguguran semua. Hanya inilah putra satu-satunya yang tersisa dengan usianya yang sudah cukup tua. Hingga pada akhirnya penentuan hari penggalian telah disepakati bersama. Tibalah hari penggalian akan digelar. Ini juga disebut sebagai ritual penarikan dengan menggunakan 5 ekor babi. Ritual ini akan digelar sebaik dan seteliti mungkin agar energi-energi negatif yang keluar dari tanah nanti dapat tertangani atau istilahnya dipindahkan ke tempat yang lain. Sedikit perkenalan wajah baru, yaitu nenek dari Pak Yong yang saat ini masih tinggal di Korea, juga turut hadir di acara penggalian makam ayahnya ini nar. Nah, salah satu alasan kenapa Pak Yong ini pindah ke Amerika ya karena itu mau menghindari teror, namun ternyata tak berhasil dan inilah yang sebaiknya menjadi solusi terakhir. Semuanya berjalan lancar. Kini peti makam itu telah berhasil dikeluarkan dari tanah. Berdasarkan arahan Pak Yong, sebaiknya petinya tidak usah dibuka dan langsung dikremasi aja. Dibawalah peti tunar, peti yang bukan sembarangan peti, terbuat dari kayu kesturi yang biasanya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja, kata ahlinya Pak Jin. Nah, begitu peti itu sudah diantarkan untuk dikremasi, Kang gali kubur ternyata masih tinggal di lokasi pemakaman. Siapa tahu aja ada harta karun, ya kan? Ternyata memang ada, tapi harta karunnya berbentuk panjang dan bergoyang-goyang. Asal hantam aja Kang gali kubur itu, nar, ia tidak paham jika itu bukanlah ular sembarangan. Nah, serai pengantaran peti leluhur Pak Yong berlangsung, tiba-tiba saja alam memberi isyarat seakan menolak proses kremasinya. Langit mendung, hujan mengguyur, angin berhembus kencang. Tuan Kim pun menyarankan agar kremasinya ditunda dulu dan segera mencari rumah sakit terdekat. Untuk sementara waktu putrinya terpaksa diamankan di rumah sakit ini sambil menunggu hujannya usai, karena berdasarkan kepercayaan orang Feng Shui, jika melakukan kremasi pada saat hujan turun, arwah tidak akan kembali ke atas dengan lancar, katanya. Sambil menunggu hujan reda, terlihat Tuan Kim datang ke sebuah tempat, ke sebuah kuil tua. Tuan Kim ini datang mencari tahu perihal biksu Jisun yang disebutkan oleh Pak Yong tadi. Kebetulan penjaga kuil ini ialah warga lokal, Abah Amo namanya. Si Abah Amo ini bisa dikata tetua di kampung ini. Dengan rasa hormat, Tuan Kim pun mulai bertanya tentang biksu Jisun dan makam yang terdapat di atas gunung sana. Abah Amo mendengar pertanyaan itu seketika tersentak saking banyaknya misteri yang tersimpan pada makam di atas gunung tersebut. Ner, berdasarkan rumor yang beredar, desas-desus bahwa itu adalah makam orang terkaya pada dinasti Joseon yang merupakan kerajaan bangsa Korea yang berlangsung kurang lebih 5 abad. Itulah mengapa banyak rumor yang beredar jika ada harta karun yang terkubur di makam tersebut. Makanya kuburannya dibuat sesederhana mungkin agar memanipulasi para perampok makam yang berdatangan kala itu. Dari sini juga kita sudah mendapat pesan jelas jika leluhur Pak Yong itu pasti orang berpengaruh. Kenapa?
Nah, pada saat Pak Jin asik menyantap mie di kantin, tahu-taunya salah seorang petugas rumah sakit mencoba membuka peti mencari emas atau perak di dalam, alih-alih yang keluar. Teror sesungguhnya pun telah dimulai. Roh dari peti itu telah keluar bersemayam, bahkan sempat melabrak si waris saking gesitnya ia setelah ratusan tahun lamanya terkurung, pada akhirnya lepas. 어떻게 된 거야? 내 새끼. 아버지. 여기는 적과 꿀이. Kalian dengar sendiri kan, Ner? Ayahmu kedinginan dan kelaparan. Susu dan madu mengalir di sini. Ternyata selama ini makam leluhur Pak Yong ini tak pernah diurusi, termasuk kunjungan siara sekalipun. Dia berteriak di bawah tanah selama 100 tahun dan tak ada yang mendengarnya. Arwah itu kini hanya dipenuhi oleh dendam dan berkeliaran. Dia mencari semua keturunannya. Satupun keluarga Pak Yong selamat di Los Angeles sana, Ner. Sementara Pak Yong sendiri sudah mandi keringat ketakutan akibat segala rupa bunyi mulai merasuk ke telinganya. Itu disaksikan langsung oleh Tuan Kim yang kebetulan baru datang. Pak Yong, betongkannya terlalu. Serun tongiril wihak. Yong kemasukan arwah kakek buyutnya. Ia berlagak seperti tentara perang di masa lampau. Bisa kita tebak jika dahulu dia pasti orang besar yang terlibat langsung dalam peperangan besar dinasti Korea dan rivalnya. Nah, setelah mengeluarkan cairan aneh dari mulutnya, Ner, Tuan Kim beranggapan jika arwah itu telah keluar. Tahu-taunya belum, ia terdengar melontarkan satu kalimat. Entah apa makna yang tersirat oleh kalimat itu, Nah, intinya rubah memotong pinggang harimau. Nah, setelah menyampaikan hal itu, barulah arwahnya keluar. Cepat-cepat Pak Yong dilarikan ke rumah sakit, sementara Jin di sana sudah ketar-ketir membawa petinya untuk segera dikremasi setelah mendapat perintah dari neneknya Pak Yong. Sekarang ini, Nah, semuanya harus dilakukan secara terdesak. Situasinya benar-benar kacau balau, belum lagi putra Pak Yong di Los Angeles sana dalam keadaan kurang terjaga. Setelah proses kremasi di esok harinya, Tuan Kim memutuskan kembali ke makam di puncak gunung. Tuan Kim mencoba menggali sedikit demi sedikit untuk mencari petunjuk. Tak berselang lama, skop Tuan Kim seperti menabrak sesuatu dari bawah tanah. Makin gesit tuh Tuan Kim menggali. Ternyata, ia menemukan peti lain, namun anehnya sebab berbentuk vertikal. Dengan gesit, Tuan Kim langsung menghubung yang lain untuk menggali peti aneh ini, Nar. Sampai ngos-ngosan mereka menggali sebab ukuran petinya jauh lebih dalam, bahkan jauh lebih besar dari peti leluhur Pak Yong. Entah ini peti apaan, bagian luarnya terlihat dililiti tumpukan kawat besi. Usaha demi usaha dilakukan, akhirnya mereka berhasil membawa pergi peti aneh tersebut. Dan karena si Wari itu memang peka, ia pun mengingatkan mereka semua, jangan main-main dengan yang satu ini sebab potensinya jauh melampaui. Tuan Kim memutuskan mampir ke kuil Abah Amo, nanti besok baru akan dipindahkan makamnya ke tempat liner. Abah Amo melihat muka mereka semua pada tegang, terpaksa harus melayani. Petinya mereka amankan dulu di gudang, lalu Wari menaburi beras ketang di sekeliling peti, maksudnya biar arwahnya tidak keluar, ya kan? Dari awal, si Wari ini menyadari jika apa yang ada di dalam peti itu sangat dahsyat, meronta-ronta. Setelah dirasa aman, mereka tidak langsung tidur. Tuan Kim lanjut bertemu dengan nenek Pak Yong untuk menyampaikan pemakaman ganda tersebut. Ternyata leluhur Pak Yong itu bernama Park Geun Hyun, merupakan wakil ketua dewan pusat yang cukup terkenal dalam hal pengkhianatan. Itulah mengapa Biksu Jisun menguburnya di sana sebagai bentuk hukuman untuknya. Iya, si nenek ini memang tahu perihal ayahnya itu. Dari sini juga lah ia memberitahu Tuan Kim perihal Biksu Jisun. Konon namanya ialah Murayam Junji. Ia bukan orang Korea, melainkan orang Jepang, seorang yang paham menyeluruh tentang geografi Korea.
Di sisi lain, si nenek juga sekalian memperlihatkan foto lama pendahulu-pendahulunya termasuk sang ayah di tengah-tengah koloni Jepang yang terlibat dalam peperangan sebagai rival dinasti Korea sendiri. Karena ini mulai menyangkut sejarah antara dinasti Jepang dan Korea, tentu makin berat juga buat si Mimin yang sama sekali tidak tahu sejarahnya. Namun itu bukanlah yang menjadi fokus kita saat ini, Nar, melainkan pada peti besar di kuil Abah Amo. Itu peti apaan sebenarnya? Kenapa bisa ada di pemakaman leluhur Pak Yong? Itulah yang menjadi PR besar untuk Tuan Kim, Wari, Jin, dan Gil saat ini sebenarnya. Dan karena perut juga perlu diisi sebelum istirahat, Abah Amo menghidangkan mie hangat untuk mereka. Betul-betul lapar Pak Jin mengurus makam yang meresahkan ini, kasihan. Tibalah di sepertiga malam, Ner, pada saat mereka semua sudah pada ngorok, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah gudang. Tak berselang lama, terlihat Abah Amo datang sambil berkata, "Hatiku telah diambil." Bangunlah si Gil dari mimpi buruknya. Untuk memastikan apa Abah Amo baik-baik saja, Gil pun keluar ke tempat Abah Amo dan tidak melihat siapa-siapa di dalam sana. Tak berselang lama, Ner, Gil mendengar suara-suara aneh dari arah kandang babi. Merapatlah Gil ke sana mengecek. Ternyata Abah Amo telah dicompang-camping di dalam. Habis Abah Amo, cepat-cepat Gil membangunkan Wari untuk mengecek kondisi di gudang. Ternyata penghuni peti ini telah lepas hingga melabrak atap gudang. Nah, di saat Gil pergi membangunkan Tuang Kim dan Jin, Wari malah menemukan topeng besi dari dalam peti. Topeng itu menyerupai milik kekaisaran bangsa Jepang. Genworku toketoru. Inilah penghuni peti tua itu, Ner, sosoknya begitu besar memakai kostum perang di masa lampau. Karakternya dapat memberi kita jawaban jika ia berasal dari negara mana. Setelah dia kabur dari arah kuil, Gil yang masih bernyawa tapi sudah setengah mati langsung dilarikan ke rumah sakit. Tuang Kim dan Jin juga sempat dirawat akibat demam tinggi sehabis melihat penampakan mengerikan semalam itu, Ner. Tuan Kim tak habis pikir penggalian makam leluhur Pak Yong itu jadi sesusah payah ini. Kita juga belum mengetahui pasti bagaimana kondisi Pak Yong di sana, apa masih hidup atau bagaimana. Begitupun dengan putranya di Amerika. Lalu Wari sebagai dukun andal pun baru dibuat terguncang dengan situasi. Biasanya arwah berkeliaran dan tidak memiliki fisik hingga sangatlah mustahil untuk mengalahkan keutuhan jiwa dan raga manusia. Tapi yang ini sesuatu yang sangat berbeda. Hulyeong이 아니라 정령이에요. 아무것도 느껴지지 않았어요. 왜 그 박씨 집안 묘에 있었는지 떠서는 안 돼. Akhirnya semuanya malah jadi beban dan membingungkan. Kini beberapa hari telah berlalu, akhirnya kondisi Gil agak baikan. Sekarang ini Wari telah memanggil sanak saudara yang bergelut dalam dunia perdukunan untuk mengawasi Gil di rumah sakit dengan berbagai macam ritual diperadakan. Malah Gilnya kerasukan arwah leluhur Pak Yong. Manningo kirikoroshi deorarera. Terjawablah sudah, Ner, arwah pada peti tua vertikal di makam leluhur Pak Yong itu benar dari kekaisaran Jepang terkuat, orang yang telah membunuh 10.000 manusia dan menjadi dewa. Itu klaim leluhur Yong yang menguasai raga Gil saat ini. Lalu Tuan Kim di sana ternyata masih memikirkan perkataan Pak Yong sewaktu kerasukan rubah memotong pinggang harimau. Sebenarnya perihal ini ada yang beranggapan jika bentuk Korea Utara adalah harimau yang memeluk dataran dalam perbatasannya dengan Korea Selatan. Benar atau salahnya silakan tanggapi di kolom komen ya, Ner.
Tibalah kita pada pertarungan terakhir Nara setelah Wari mengetahui jika hantu Jepang itu sedang bersemayam di makam puncak gunung. Berangkatlah mereka bertiga ke sana guna untuk menaklukkannya sekaligus mencari pasak besi yang terkubur di makam tersebut. Langkah awal yang diambil yaitu mancing keberadaannya menggunakan beberapa ekor ikan segar. Sampai malam mereka stay menunggu iblis itu keluar kandang dan akhirnya. Pada akhirnya iblis Jepang itu musnah dengan pukulan kayu basah Tuan Kim diikuti dengan kemusnahan arwah leluhur Pak Yong. Nih Mimin beri sedikit gambaran bagaimana dulu proses pemakaman peti vertikal itu dilakukan Ner. Lalu kini tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. Meski Tuan Kim terluka parah namun masih sempat tertolong. Begitupun dengan Gil, sekarang ia sudah sehat walafiat. Namun kabar dukanya Pak Yong ternyata tak terselamatkan. Kasihan sementara putranya di Amerika sana dikabarkan masih aman-aman aja. Nah dengan berakhirnya musim dingin ini, semua orang telah kembali ke kehidupan semula. Kini telah usai. Selusurku malebih dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidrap, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai dan masih banyak lagi, jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah ini ketik di bawah ya Ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. Fly high, fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams.